Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Losers PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas saham yang masuk ke dalam top gainers maupun juga top losers periode tanggal 7 Juni sampai dengan 14 Juni tahun 2023. Yuk kita langsung aja untuk membahas di posisi top gainers. Kita mulai dari posisi top gainers, ada saham BBHI yang mengalami kenaikan ini sebesar 73,66% ke level 1945. Kalau kita perhatikan secara personal atau secara corporate memang belum ada katalis ya dari BBHI tersendiri gitu. Tapi tentunya kalau kita perhatikan adanya rasa optimisme nih dari pelaku pasar global yang dimana menyikapi bahwa potensi The Fed untuk mempertahankan suku bunganya ini mulai terbuka. Karena tentunya dari segi probabilitas di mana Fed's Watch Tools di mana 95,3% bahwa prediksi The Fed mempertahankan suku bunganya ini cukup besar gitu ya. Nah, tentunya dengan adanya mempertahankan suku bunga ini juga menjadi katalis positif buat sektor bank digital gitu, termasuk BBHI. Nah, di sebelah kiri saya terlihat dari pergerakan BBHI di mana teritorinya terjadinya sideways, namun pas kita lihat di memasuki bulan Juni ini terjadi penguatan yang cukup baik. Dan kalau kita perhatikan penguatan ini berkorelasi terhadap RSI yang tentunya ini sudah areanya sudah overbought. Walaupun kalau kita perhatikan dari MACD-nya ada golden cross tapi sudah berada di area overbought juga, tapi tentunya ini belum ada dead cross ya. Jadi potensi untuk terjadi kenaikan memang masih terbuka. Tapi tentunya yang jadi perhatian adalah ini sangat wajar pada perdagangan di tanggal 14 Juni ini terjadi pelemahan yang juga disertai bahwa adanya overbought dari sisi RSI. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin saya bisa agak ke atasan lagi, oke. Jadi kalau kita perhatikan level 1945 ini akan diuji ya dengan level supportnya di level yang pertama adalah di 1900. Dan juga level kedua adalah di 1800. Jadi 1900 dan 1800 ini akan diuji. Apabila nanti kedua support itu kuat, ini tendensi terjadi penguatan rebound lagi atau secara short term, rebound secara short term ini akan terbuka dengan level resisten di sini 2000 dan juga di resisten kedua di 2250 secara short term. Demikian untuk pergerakan dari saham BBHI. Di posisi top losers periode tanggal 7 Juni sampai dengan 14 Juni tahun 2023 ada saham Pegas yang mengalami pelemahan sebesar 8,42% ke level 1305. Kalau kita lihat Pegas baru saja membagikan dividen ini sebesar 3,42 triliun rupiah di mana tahun bukunya di tahun 2022. Nah, terlihat jelas ya pada minggu lalu di mana tanggal 9 Juni tahun 2023 itu ada cum-nya ya, cum dividen. Dan setelah tanggal 9 Juni the next day-nya ternyata kan ada ex dividen gitu loh. Nah, biasanya para pelaku pasar itu kecenderungnya menjual ya, bagi teman-teman atau bapak ibu yang menyukai hunter dividen biasanya tuh akan membeli pada saat cum dividen dan menjual pada ex dividen. Dan kalau kita perhatikan sangat wajar di minggu ini pergerakan Pegas terjadi pelemahan karena after dari ex dividen. Nah, di sebelah kiri saya terlihat pergerakan dari si Pegas ya pada saat nih cum dividen, lalu di sini ada ex dividennya. Dan teritori ini sebenarnya kalau kita perhatikan sudah berada di teritori yang cukup berada di level-level support yang dekat, di mana level 1300 menjadi salah satu level yang cukup kuat. Dan kalau misalnya 1300 jebol, ini kemungkinan potensi ke 1220 terbuka untuk Pegas. Tapi sebaliknya, bila mana 1300 kuat, tendensi untuk rebound masih ada terbuka, tapi kalau kita perhatikan di sini resistennya di level 1365 sampai dengan di 1400. Tentunya ini bisa untuk diperhatikan level support maupun level resisten dari pergerakan Pegas yang tadi saya sudah sampaikan. Demikian untuk saham dari top losers. Sekian Gainers vs Losers periode tanggal 7 Juni sampai dengan 14 Juni tahun 2023. Sampai jumpa di Gainers vs Losers yang selanjutnya. Yang muda, yang berinvestasi.